selamat sore pemirsa. Untuk rute berikutnya, untuk lokasi selanjutnya ini bertolak dari Kipan menuju ke Kasongan, dan cuaca hujan ini selama perjalanan dari Kipan menuju ke Kasongan. Bersama dengan OPL dan Angkasator, tetap kita melaksanakan sesuai dengan rute yang diharapkan. Yeah.
Thank you.
sini duduk sendiri, duduk sendiri. Ini kawin. Ya, inilah sampai di lokasi sebelah Malioboro. Dan untuk rute terakhir ini di sepanjang Malioboro untuk Angkasator dan juga didukung OBL akomodasinya, ya. Oke. Parkiran Malioboro dengan hujan sedikit gerimis. Tidak mengurangi semangat daripada PAUD dan juga RA di Jumo untuk selalu berwisata, berbelanja di sepanjang Malioboro. Ya, untuk informasi sekilas info di petang sore hari ini. Terima kasih. Tulnya khusus buat adik-adik, tapi kalau ibunya bisa jawab nanti juga dikasih door prize, tapi buat anaknya lo ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini ada yang mempunyai pertanyaan, boleh teka-teki, boleh tebak-tebakan. Kalau untuk adik-adiknya tadi mungkin pas di kit fun tadi sudah ada baca doa mau tidur. Terus sekarang mau doa apa lagi? Ada yang bisa? Atau ada yang bisa nyanyi adiknya? Oh, gak ada suaranya. Anak-anak. Ayo. Udah lemes kayak capek ngantuk. Saya juga gitu. Anak-anak. Saya enggak lemes. Anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak. Oh, masih semangat ya. Ibu punya tembakan tapi singkat. Anak-anak pasti bisa. Bis apa yang bisa masuk ke masjid? Cepat, Bu. Bis apa yang bisa masuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau nyanyi tadi siapa? Siapa? Gilang Sipatu Gilang. Pertanyaan, boleh dijawab ibu-ibunya dari saya ya. Tebak-tebakan. Kenapa Superman itu? Kalau kritiknya banyak. Bukan, salah. Ayo. Ayo Bu Rika, Jakarta ya. Yogyakarta itu terkenal ada apa tadi, kita pergi ke Kitvan, kita pergi ke Monjali, ada juga yang terkenal lagi di Gunung Kidul ada Gua Pindul, ada Pantai Drini, ada Candi Prambanan. Pertanyaannya, di sini ada gunung yang paling yang apa, gunung yang aktif ya di Kabupaten Sleman, namanya Gunung Merapi. Pertanyaannya adalah berapa berat Gunung Merapi? Itu semua boleh jawab ya? Boleh. Monggo Ibu, saya lemparkan dulu ke ibu-ibunya. Ayo. Siapa yang bisa jawab dapat dorpres? Dorpresnya dari Mbak Elu ya, bukan dari saya. Saya tatakan Google. Ya. Ya. Ayo Bu, Bu Rika bisa jawab? Kayaknya ini aja. Nama saya Reni, Bu. Ya, tak hitung loh. Berapa berat Gunung Merapi? Yo iseng kuwi ngono. Mbah Marijan itu enggak pernah nyuruh saya nimbang ya. Kilo-kilo. Gini ya, sebetulnya saya mau menimbang, tapi timbangannya sompol, masih takut. Ayo Bu, ada yang bisa? Kalau saya nyerang, wis. Ini nyerang? Ya, tapi tunggu dulu. Ini 50. Sebuah katanya.